Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa liqassi syaribihi wa tasrihi li'a wa izalati wa izalatin zukran wa ibtan faf'ala. Wa liqassi syaribihi, dan bagi menggunting akan ya menggunting apa namanya kumisnya ya, menggunting kumis, memotong kumis, watasrihir liha ya, dan menyisir jenggot, jenggotnya rapiin. Ini yang jenggotnya banyak ya. Oh, kita mah ya enggak. Mau sampai disisir ya. Ya, tasri menyisir jenggot. Wa izalatin zukran. Dan ya. Menghilangkan kuku. Ya. Hilangin kuku, gunting kuku. Gunting kuku. Dari sini, 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 sini ya. Gunting kuku sunat dari jari telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempol, ya. Jempol, lalu kelingking ke tangan kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol lagi. Ya. Ada juga jari manis, jari telunjuk, tengah, manis, kelingking, kelingking lagi, kelingking tangan kiri, ya. Jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, telunjuk tangan kiri, jempol tangan kiri, baru jempol tangan kanan. Ya. Tapi yang muktamad yang pertama. Ada juga yang selang-seling gitu ya. Ya, yang pertama aja pakai. Ini ilmu kelihatannya kecil. Ya, kecil tapi kalau enggak diamalkan lupa. Musibah ilmu adalah lupa. Wa ibtan, dan ketiak ya, hilangin ya, ketiak cabutin, cabut aja, jangan ketiaknya kayak pun bambu ya. Bet banget ya. Dirapiin gitu ya, ya. Iya, udah ketahuan asem. Siapa juga asem, gak ada yang gak asem ya, kecuali Rasulullah SAW. Artis yang paling cantik, siapa yang paling cantik? Asem. Rasul doang yang wangi. Iya, walaupun dipakein deodoran ya, banyak wangi, tetap. Tapi kalau yang punya cium, enak juga ya baunya. Cium lagi. Coba orang lain. Dikelepak di sini. Yakni mengendaki ya musonib. Ya, wa mulazamatu aidan, dan wajib mulazama juga seorang ya qori, seorang hafiz, seorang yang pembaca Al-Qur'an, seorang yang menghafal Al-Qur'an. Ini hendaknya dia ya juga mempunyai ya, melakukan ini pula, liqasi syaribihi. Ya. Bagi mencukur ya, menggunting kumisnya, idza taja ilaihi bi antola. Apabila dia butuh kepadanya mencukur dengan bahwa panjang itu kumisnya. Jadi kumisnya panjang, Mama. Oh, sampai menutupi bibirnya. Cukur itu, potong. Ini ada dua pendapat ulama. Ya, sepakat yang mencukur kumis adalah itu, ya, mencukur, ya, mesti dicukur kumisnya.
ya, mencukur, sepakat para ulama untuk mencukur kumis. Ya, sepakat, cuma yang berbeda pendapat ulama, ya, seberapa banyak yang cukur. Seberapa banyak. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Ulama Kufi, Kufi maksudnya ini pengikut mazhab Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat ratakan semua, habisin. Habisin. Bahkan beliau mengatakan lebih afdal habisin. Nah, pendapat kedua yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, beliau ya, Imam Malik, Imam Syafi'i itu diratakan aja, dirapiin aja gitu kumisnya, tipis ya, tipis, tinggalin tipis gitu, ratakan, bukan dihabisin. Dan juga sebagian pendapat Imam Ahmad juga ada satu pendapatnya mengatakan yang kedua. Makanya kita lihat ulama ada dua, ya. Ada yang dihabisin, ada yang tinggalin. Iya. Karena orang punya kumis itu macam-macam ya. Ada yang cakep, nah ini biasanya ditinggalin sama dia tuh. Cakep itu ya. Rapi. Ada yang ya di sini banyak, di sini sedikit. Ya. Gitu ya. Ya. Di sini banyak kumisnya, di sini enggak ada. Ya dah, cukur aja dah. Ada sih, ada pun begitu dikit. Itu diratain aja dah. Iya. Emang orang kalau berkumis gitu ya, ini ada sedikit itu mam, masya Allah ganteng nih ya. Ganteng, kumisnya tipis-tipis gitu ya. Iya. Jadi biar rapi gitu ya, biar rapi. Pilih mana ya, setelah pilih mana itu ya, silakan. Ya. Kalau saya pilih itu yang udah habisin aja, habis emang kayak begini. Ya. Dipanjangin enggak ini, ya udah. Walitasri elia, dan ya bagi menyisir jenggotnya. Walizalatil asfari, dan ya bagi menghilangkan kuku-kuku, ya, dipotong. Wasyarid ibti, dan rambut ketiak. Faf'alan, maka lakukan olehmu. Hadhil asya, ini sesuatu. Ya, muwafaqatan li sunnati, karena sesuai kepada sunnah. Ini sunnah tuh. Ya, sunnah apa ya, cukur kumis ya, sisir jenggot, hilangkan kuku dan ketiak, itu sunnah. Jangan sampai ya, juga yang bawahnya juga sebenarnya itu ya, apa baru ari, bulu ari-ari itu ya, jangan lewat dari 40 gitu ya. Jangan sampai bet banget gitu ya. Ketiak. Biar rapi. Biar rapi, biar cakep. Biar rapi. Al-Irabu wal-Iqasi. Al-Wawu atifatun, wawunya atop. Wal-Iqasi matupun ala lis-sakinati. Atas ala sakinati. Ya. Atas lis-sakinah.
wa tasrihi ma'tufun ala sakinati wa huwa mudafun liliha wa li'a bikasri lami wa fatil a'i jam'u liyatin wa izalatin yukrohu bitanwin, dibaca dengan tanwin ma'ajay serta jab tin li'anau ma'tufun ala sakinati aidan, karena bahasan itu diatapkan atas sakinah juga au ala kasri atau atas lapas kasri wa zukron, lapas zukron maf'ul maf'ul ya wa ibtan dan ibtan maf'tubun diatapkan ala zukron atas lapas zukron wa huwa ala asmi mudawabin dan dia itu atas buang mudab au ya atas buang mudab ya. Au sya'ri ibtin fa'alan, maka lakukan olehmu ya au sya'ra ibtin gitu ya au sya'ra ibtin gitu ya au sya'ra ibtin wa ibtan gitu ya atau rambut ketiak au sya'ra ibtin fa'ala alfa'u falfasiyati wa'ala fi'lu amrin mabniun ala sukunin qadarin mana amin zuhurihi al-fathatu allati atabiha li ajri nuni tawqiri al-khafifati al-munqalibati alifan yang berbalik menjadi alif, yang tertukar menjadi alif atau ditukar menjadi alif khafifati al-munqalibati alifan wallahu alam bisawab wa izalatin ri'i.